Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mantoro CRB atau Cirebon lah, singkat aja. Eh, kita mau kasih makan lagi ikan cana. Tapi ini maru. Nah, yang bikin heran itu udah ukuran 25 lebih. Tapi enggak ada barnya, enggak ada bunganya, coba. Gimana ceritanya ini? Kasih makan udang beku aja. Waduh, mantap. Lu makan terus biar cepat besar. Warna sih agak kuning, cuma itu masalahnya di bunga sama markingnya nggak ada. Gimana ceritanya coba? Tapi nggak apa-apa lah buat iseng-iseng. Udah kenyang mungkin ya. Jangan mondar lagi. Lumayan kuning. Ini di sebelahnya lagi ada cana pleuro. Pleuro. Sih kayak enggak apa ya, kayak bukan cana gitu, soalnya mulutnya terlalu panjang, beda sama yang sebelah ini. Ini cana pleuro. Kita kasih makan juga nih. Aduh, mantap. Lahap sekali makannya ini. Sebelahnya lagi ada maru juga, tapi masih rada kecil ini. Sama sih, lumayan agak nurut. Sekitar 12 sentian lah. Ini makan. Ini ada barnya, ada bunga mah belum ada, masih gini. Tuh, barnya udah kelihatan. Bar atau marking sih ini? Cobalah komen ya, kita yang tahu ini barnya atau marking ya sebenarnya. Kalau lohan marking, tapi kalau cana mungkin bar ya, lupa saya.
rakus juga makannya ini. Lagi ada satu lagi nih, Dewarti. Si Warti aja lah biar singkat. Sorry, suara agak berisik soalnya di pinggir jalan nih. Maklum sih di toko, ya toko ikan kecil-kecilan lah. Lumayan banyak sih ikan predator ya, barangkali ada yang mau ngasih saran ngasih makan ikan predator apa lagi gitu, bisa komen juga boleh. Ada piranha juga, ada tiger, ada arwana juga, ada bebas, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe ya, terus like. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.